Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada Bapak Suhari MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 11 Malang, kepada seluruh Bapak Ibu pengajar di SMK Negeri 11 Malang, serta anak-anakku peserta Pondok Ramadan 1443 Hijriah, kelas 10 dan kelas 11 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti bersama Pondok Ramadan yang diadakan oleh SMK Negeri 11 Malang ini. Mudah-mudahan kesehatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kesehatan yang penuh dengan barokah, penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SMK Negeri 11 Malang serta anak-anakku peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya adalah Saifuddin, salah satu staf dosen daripada Universitas Islam Malang dan juga salah satu daripada staf takmir daripada Masjid Agung Jami' Kota Malang yang ada di alun-alun itu. Dan hari-hari saya juga, saya sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren As'adiyah Bumiayu, Kota Malang. Jadi setiap hari, selain saya beraktivitas di kampus, di masjid, dan juga di Pondok Pesantren yang saya dirikan. Itulah sedikit daripada kegiatan aktivitas saya sehari-hari. Bapak Ibu dan juga para peserta Pondok Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sedikit berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Membahas berkaitan dengan kehidupan Rasulullah pada saat berada di kota Mekah dan di Madinah. Dan tentunya apa-apa yang sudah ada kejayaan yang pernah dialami oleh umat Islam yang sudah pernah kita raih. Sebelum itu, saya akan membahas pertama adalah sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab syajarah, yang artinya pohon. Kemudian sejarah itu diartikan secara istilah itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha
melukiskan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau dari umat manusia yang disusun secara kronologis untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup sekarang maupun yang akan datang. Itu sejarah. Sejarahnya manusia seperti apa? Sejarahnya ini seperti apa? Itu sejarah. Menceritakan pada masa lampau yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada kata peradaban dan juga ada kata kebudayaan. Saya akan bahas satu dulu. Kata kebudayaan. Kata kebudayaan dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai ats-tsaqafah. Kemudian peradaban di dalam bahasa Arab itu dikatakan al-hadarah. Nah, kebudayaan dan peradaban ini apakah sama atau berbeda atau bagaimana? Ini yang perlu kita tahu. Nah, dalam ilmu antropologi dikatakan bahwasanya kedua kata itu berbeda. Kebudayaan dan peradaban itu berbeda. Ats-tsaqafah dan al-hadarah itu berbeda. Dua kata yang berbeda. Apa perbedaannya itu? Kita lihat. Kebudayaan itu mempunyai tiga wujud. Pertama, wujud ideal. Apa itu wujud ideal? Wujud ideal itu adalah suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Itu wujud ideal. Kita punya peraturan di Indonesia, katakanlah, di masyarakat kita, ketika ada tamu, harus lapor kepada RT. Itu kebudayaan. Masuk dalam kebudayaan, wujud ideal. Ketika kita mau masuk ke rumah, kita harus ada unggah-ungguhnya, harus ketok pintu dulu dan seterusnya. Itu wujud ideal. Itu kebudayaan. Tidak langsung nyelonong masuk ke rumah. Kemudian yang kedua, wujud kelakuan. Yakni wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas perilaku seseorang dalam masyarakat. Perilakunya seperti apa? Itu wujud daripada kelakuan seseorang. Tingkah laku kita seperti apa? Di masyarakat seperti apa? Dengan teman seperti apa? Dengan saudara seperti apa? Itu wujud kelakuan. Dalam suatu daerah seperti apa? Itu wujud kelakuan. Itu termasuk kebudayaan. Kemudian yang ketiga, itu ada wujud benda. Yakni wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Kita contohkan blangkon, ya. Kemudian topi yang hitam, peci yang hitam, kemudian batik. Itu wujud daripada benda. Itu merupakan kebudayaan. Nah, kemudian bagaimana peradaban itu? Peradaban itu yang tadi dikatakan sebagai al-hadarah. Peradaban itu masuk ke dalam kebudayaan. Jadi kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya. Peradaban dipakai untuk menyebutkan kebudayaan yang maju. Dulu ketika di Indonesia, orang-orang perempuan pakainya apa? Kudungnya itu bisa kelihatan, kan begitu ya? Tapi sekarang ada hijab yang lengkap, yang tertutup. Itu peradaban. Perubahan yang semakin maju, yang bisa menutupi. Ya bukan yang dulu salah, tidak. Itulah peradaban. Jadi peradaban masuk ke dalam kebudayaan, kebudayaan tidak masuk ke dalam peradaban.
Nah, itu perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Kemudian kita bicara berkaitan dengan Islam. Apa itu Islam? Islam diturunkan di Jazirah Arab yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang. Ada kebodohan, tidak dikenal dan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain. Menjadi saat ini bangsa yang maju dan berperadaban. Maka ini kemajuan yang luar biasa Islam di daerah Arab itu. Nah, Islam berbeda dengan agama lain yang lain. Islam bukan kebudayaan, akan tetapi Islam menimbulkan kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkannya dinamakan kebudayaan atau peradaban Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam. Saya katakan tadi, peradaban itu masuk bagian kecil daripada kebudayaan. Tapi kebudayaan bukan peradaban. Peradaban muncul karena ada kebudayaan di situ. Nah, maka ada istilahnya kebudayaan Islam. Atau ada istilahnya juga peradaban Islam. Nah, Islam sendiri itu melahirkan kebudayaan. Islam sendiri melahirkan kebudayaan. Kenapa? Karena kebudayaan itu merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia itu sendiri. Tadi ada tiga wujud, ya. Ayo kita lihat ketika Sunan Kalijogo itu membuat wayang. Itu kan kebudayaan. Dalam bentuk wujud. Blangkon, wayang, dan seterusnya. Itu wujud kebudayaan. Nah, Islam melahirkan kebudayaan itu sendiri. Nah, dulu umat Islam itu diperhitungkan oleh orang-orang Barat pada saat itu, pada periode yang klasik, yang terdahulu. Kenapa? Karena memunculkan peradaban yang luar biasa di situ. Dimulai daripada di dalam bangsa Arab itu. Mereka disegani pada saat itu. Akan tetapi pada saat ini sudah mencapai peradaban atau kemajuan-kemajuan itu maju mundur. Karena ada beberapa hal. Maka peradaban Islam dan peradaban Arab itu berbeda. Peradaban Arab itu ya yang ada di Arab sana. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Arab sana. Mereka memakai gamis mungkin. Ya. Memakai apa namanya, apa yang ada di situ. Kita juga punya peradaban di situ. Ya, kita pakai blangkon, kita pakai batik. Nah, ini tidak menyalahi aturan, tidak. Karena kita punya kekhasan sendiri di situ. Nah, itulah. Maka kita betul-betul bisa memahami mana itu merupakan kebudayaan dan mana itu merupakan peradaban. Jadi peradaban Islam, peradaban Arab, kebudayaan Arab, kebudayaan atau kebudayaan Islam berbeda. Islam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kebudayaan sendiri. Kita punya peradaban sendiri di Indonesia. Punya sendiri. Kita melahirkan di situ. Ada Sunan Kalijogo melahirkan kebudayaan berupa wayang, berupa blangkon, berupa apa saja di situ. Itu sebagai bentuk bagaimana kita akan mengemas Islam itu sebagai agama yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu. Itulah sedikit berkaitan dengan apa itu kebudayaan dan apa itu peradaban. Bapak, Ibu,
dan peserta pondok Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dalam peradaban Islam itu ada tiga periode. Yang pertama adalah periode klasik. Kemudian ada periode pertengahan. Kemudian ada periode modern. Apa itu periode klasik? Periode klasik itu merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam pada saat itu. Ini sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa-masa kejayaannya Islam pada saat itu. Dikatakan sebagai periode klasik. Nah, dalam periode klasik ini ada dua frase. Yang pertama, frase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Disinilah mereka, orang-orang Barat itu mengagumi Islam. Maju sekali pada saat itu. Pada masa frase ini. Orang-orang Barat, orang-orang Afrika Utara, itu semua senang. Mereka bangga dengan Islam. Itu pada periode klasik. Kemudian ada frase yang kedua, yaitu fase disintegrasi. Fase disintegrasi. Nah, di masa inilah keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Jadi, Islam pecah bukan karena apa-apa, tapi karena politik sebenarnya. Nah, ini terjadi pada periode klasik, pada fase kedua, yaitu antara tahun 1000 Masehi sampai 1250. Nah, inilah awal munculnya daripada perpecahan di situ, kemunduran Islam. Pada periode klasik yang fasenya fase disintegrasi. Kemudian sejarah peradaban Islam itu pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan itu ada dua fase. Yang pertama fase kemunduran. Fase kemunduran yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Ini sudah mulai. Di masa ini disintegrasi mulai bertambah, perpecahan mulai bertambah. Adanya perbedaan antara Sunni dan Syiah. Itu sudah mulai. Jadi kita umat Islam itu juga ada fase yang menyakitkan di situ. Yang di mana akhirnya mengalami kemunduran dan banyak di mana-mana perpecahan. Nah, itu. Ini pada periode pertengahan. Nah, kemudian dalam periode pertengahan ini ada fase yang di mana ada tiga kerajaan besar. Sekitar tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan di situ juga ada masa kemunduran. Semakin mundur pada saat itu. Itu pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, kita dalam periode pertengahan ini dimulai tadi ya, dari periode klasik tadi yang fase yang disintegrasi itu sudah mulai. Akhirnya merembet pada periode pertengahan yang dimana mengalami kemunduran. Mulai tahun 1700 sampai 1800. Kemudian yang ketiga adalah periode modern. Periode modern itu dimulai dari 1800 sampai sekarang. Ini kita masuk ke dalam periode modern dalam sejarah peradaban Islam. Yang dimana merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Nah, ini kita lihat sekarang semuanya itu mengacunya kepada Barat, kan begitu kan?
Padahal kita sebenarnya dimulainya adalah orang-orang barat itu sangat segan dengan diri kita, dengan umat Islam. Kemajuan-kemajuan dulunya, ya, yang dulu orang-orang barat itu mengagumi diri kita, berbalik saat ini kita malah jauh. Ini pertanyaan besar bagi diri kita. Bagaimana kita harus betul-betul meningkatkan kemajuan yang pernah dulu kita raih, itu harus kita dapatkan kembali. Jangan malah mulai mundur. Nah, maka anak-anakku serta pada Ramadan ini sebagai generasi muda, generasi yang akan menggantikan orang-orang Islam terutama, ya, agar supaya apa? Agar supaya maju. Agar supaya yang dulu pernah kita raih, kemajuan yang pernah kita raih di periode klasik itu kita dapatkan kembali. Ya, di tangan kalian itu. Maka kita harus betul-betul memikirkan bagaimana Islam itu harus maju. Islam maju, kenapa? Karena adanya kekompakan di situ. Mulai hancur karena ada perpecahan, adanya perbedaan, adanya konflik, disintegrasi di situ pada periode klasik tadi. Jadi akar daripada permasalahan, kemunduran daripada Islam itu bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri, di kalangan umat Islam sendiri yang mengalami perpecahan, tidak kompak, punya prinsip sendiri-sendiri yang tidak jalan, sehingga menimbulkan perpecahan, sehingga menimbulkan pertengkaran, dan akhirnya umat Islam akan hancur di situ. Karena ulah sendiri. Maka mari, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kita harus bangkit. Kalian sebagai generasi muda yang akan menggantikan orang-orang yang tua, harus punya semangat yang luar biasa, sekolah yang luar biasa, agama yang luar biasa. Jangan ada kita fanatik dengan satu kelompok. Kita betul-betul membawa Islam ini sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kita selalu kompak menjalankan apa yang ada dalam Islam tersebut, sehingga tidak ada muncul permasalahan, tidak ada muncul konflik, tidak ada muncul disintegrasi antar sesama Islam. Ini perlu diperbaiki. Dengan kita saling kompak, dengan kita saling merangkul satu sama lain, perbedaan-perbedaan yang ada, kita sebagai rahmat, rahmatan alamin di situ. Jangan perbedaan itu sebagai bentuk nantinya akan terjadi perpecahan. Jangan sampai kita orang akhirnya saling menghina antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jangan. Itu yang akan menyebabkan umat Islam hancur. Ini dicontohkan dalam periode klasik tadi. Gara-gara politik, gara-gara perbedaan, akhirnya timbullah perpecahan, timbullah permasalahan. Anak-anakku, pondok pesantren Pondok Ramadan, serta bapak ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadir oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmah, sebagai orang yang akan memberikan kemajuan di situ. Kita tahu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di kota Mekah, beliau hidup di kota Mekah, beliau pada saat masih mudanya sudah mulai yatim. Pada saat itu ketika Kanjeng Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Kemudian setelah ayahnya meninggal, beliau lahir, ibunya beberapa tahun setelah beliau sekitar umur 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya.
diasuhlah oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian meninggal kakeknya, diasuhlah oleh Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang luar biasa, mengajarkan mulai daripada beliau kecil. Sudah ditinggal oleh ibunya, sudah ditinggal oleh ayahnya, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Beliau menunjukkan pribadi yang bagus. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya beliau pekerjaannya mengembala kambing. Kemudian pada saat beliau sudah mulai beranjak dewasa, diajaklah oleh Abu Thalib pamannya untuk berdagang. Berdagang ikut pada saat itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah janda yang kaya raya yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjadi anak buahnya. Memperdagangkan daripada dagangannya Siti Khadijah. Beliau berdagang dengan jujur. Barang-barang yang cacat beliau beritahukan kepada pembelinya. Dengan jujurnya, dengan telatennya, beliau memperdagangkan apa yang menjadi dagangan Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Khadijah tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kejujurannya, karena keulutannya, karena kedisiplinannya. Itulah sosok Rasulullah. Disiplin, jujur. Beliau sederhana. Tidak neko-neko, tidak wah, tidak apa saja, tidak. Beliau sangat sederhana sekali. Sosok yang luar biasa, akhirnya oleh Siti Khadijah pada saat itu tertarik. Diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami. Pada saat itu kan Rasulullah itu umur 25 tahun. Dan pada saat itu Siti Khadijah umur 40 tahun, bayangkan. 40 tahun dengan 25 tahun. Nah, ini bukan karena apa-apa, tapi Siti Khadijah itu tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena beliau gantengnya, bukan karena beliau apa, tapi pribadinya. Maka anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, kita haruslah menunjukkan pribadi yang bagus, karakter yang bagus, jujur, disiplin, dan seterusnya. Itu yang akan dinilai. Baik dinilai oleh orang maupun dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat wajah kita, gandeng kita, kaya kita, pakaian kita, keturunan kita. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pribadi kita, akhlaknya kita, ucapannya kita, karakternya kita. Itu pun akan dilihat oleh orang. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ditarik atau dilirik oleh Siti Khadijah, bukan kayanya, bukan gantengnya, bukan apa-apanya, tapi pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat-sangat disiplin, jujur, dan seterusnya. Itulah yang dilirik oleh Siti Khadijah. Ketika kita punya pribadi yang bagus, kedisiplinan yang bagus, akhlak yang bagus, itu sebagai modal kita. Modal disenangi oleh orang, diperlakukan baik oleh orang, bahkan bisa dilirik oleh orang. Maka anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana memperbaiki karakter diri kita. Bagaimana memperbaiki akhlaknya kita. Sehingga akhlaknya benar-benar seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada saat itu diambil, lamar oleh Siti Khadijah untuk menjadi suaminya. Umur 25, kemudian berjalan waktu, sering dengan waktunya. Rasulullah ketika sudah mencapai umur 35, Rasulullah sudah mulai menjadi seorang pemimpin yang bagus. Dimulai pada saat itu, kabilah-kabilah itu perpecahan. Siapa yang akan
menaruh, meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu. Ternyata Rasulullah yang pada saat itu datang, dan Rasulullah memberikan solusi kepada mereka. Ada empat pojokan itu. Ayo, perwakilan-perwakilan yang ada di Ka'bah itu semua ngangkat. Itulah kebijaksanaannya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah itu disegani, dihormati oleh kawan maupun lawannya. Kemudian pada saat itu beranjak umur lagi, Rasulullah sudah umur 40, sudah mulai beliau uzlah, beliau mau menjadi dirinya, siapa dirinya. Kemudian beliau pada saat itu pada umur 40 mulai uzlah di Gua Hira. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul. Berkat daripada kegigihan dan juga apa-apa yang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai kecil disiplinnya, dari mulai berdagang mengikuti pamannya, mengikuti Siti Khadijah, semuanya itu berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sukses itu tidak langsung, tidak instan, tidak, melalui proses yang luar biasa. Melalui proses yang tidak mudah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai diangkat Rasulullah sebagai nabi dan rasul, itu karena berkat Rasulullah sendiri. Berusaha sekuat tenaga menjadi pribadi yang baik, sehingga oleh Allah dijadikan nabi dan rasul pada saat umur 40. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan beberapa tadi 40 sebagai nabi, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dakwahnya tidak langsung. Dakwahnya Rasulullah ada dua. Dakwah secara diam-diam, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara diam-diam, Rasulullah mengajak keluarganya, istrinya, kemudian sahabat-sahabat yang lain, termasuk putranya, Abu Thalib, pamannya, Sayyidina Ali, itu diajak. Tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir katakanlah Allahu Akbar, dapat mandat dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwahnya. Rasul tidak seperti itu. Tapi Rasulullah punya cara, metode dakwah yang luar biasa. Yang pertama, Rasulullah dengan dakwah yang diam-diam. Keluarganya dulu. Ini artinya apa? Kita ketika berdakwah, bagaimana keluarga kita terlebih dahulu yang harus kita dakwah. Jangan kita dakwah kepada ke yang lain, tapi keluarga kita tidak. Pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana mendakwahi keluarga kita. Itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung kepada umatnya, tidak, tapi melalui keluarganya dulu. Istri dan anaknya. Bagaimana istri dan anaknya diajak untuk beribadah, untuk menanamkan syariat-syariat Islam. Bagaimana anak-anaknya kita menjadi anak yang pribadi, yang punya yang bagus, dan seterusnya. Itu Rasulullah SAW. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita mampu, kita bisa meneladani apa yang ada pada Rasulullah, kita menjadi manusia yang luar biasa. Kita perbaiki dulu keluarga kita. Baru ketika Rasulullah SAW sudah memperbaiki keluarganya, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah kepada semua yang ada di kota Mekah pada saat itu, sampai beliau di situ umur 53 tahun. Jadi dakwahnya Rasulullah 13 tahun di kota Mekah. Dengan berbagai macam cobaan, ujian, apa saja. Maka menjadi orang yang sukses tidak mudah. Menjadi orang sukses itu punya pengalaman-pengalaman yang tidak senang, tapi ada pahitnya, ada sukanya, ada dukanya. Itulah juga yang dialami oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun berada di kota Mekah.
beliau dengan berbagai macam ujian, cobaan, suka dan duka, beliau lakukan dengan sabar, dengan telaten, dengan penuh, dengan ketabahan menghadapi kaum-kaum Quraisy pada saat itu. Akhirnya muncullah ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Awal mula hijrah itu pada saat Rasulullah SAW umur 53 tahun. Itu karena perintahnya Allah. Jadi apa yang ada pada Rasulullah itu semua perintahnya Allah. Dan pada saat itu Rasulullah sudah ditinggal oleh kedua daripada manusia yang mendorong Rasulullah, menyemangati Rasulullah, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Jadi Rasulullah itu tanpa dua orang itu mungkin Rasulullah tidak bisa sesukses itu. Ternyata Rasulullah betul-betul dikelilingi oleh dua orang yang sangat-sangat mendukung dakwahnya Rasulullah, yaitu Siti Khadijah dan juga Abu Thalib, yang pada saat itu akhirnya Allah mengambilnya. Nah itulah. Jadi ada berbagai macam cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Sehingga sampailah umur 53 tadi, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib pada saat itu. Ya. Kota Yasrib, hijrah, umur 53 tahun, beliau datang pertama kali menginjakkan kakinya itu di kota yang namanya Quba. Kurang lebih 10 km dari kota Yasrib. Rasulullah di situ. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di kota Quba itu? Rasulullah langsung membangun yang namanya masjid. Rasulullah enggak bangun apa-apa. Rasulullah tidak membangun rumah. Rasulullah tidak membangun apa saja, tidak. Tapi Rasulullah membangun masjid. Ini artinya apa? Ini artinya masjid itu sebagai kemunculan nantinya peradaban yang ada. Masjid sebagai pusat daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Masjid sebagai sarana untuk menyampaikan risalah-risalah yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Muncul dari masjid. Kemudian setelah Rasulullah ke kota Quba membuat masjid, mengumpulkan semua orang yang ada di situ, berdakwah di situ. Kemudian sampailah Rasulullah ke kota Yasrib. Ya. Rasulullah datang di kota Yasrib di situ. Ya. Kemudian disambut oleh orang-orang, ya, kaum Ansor. Sambut dengan hangatnya, dengan luar biasanya. Begitu juga kaum Ansor, ya, menyambut baik kaum-kaum Muhajirin. Ini apa? Bentuk dari kasih sayang, bentuk kekompakan sebenarnya. Kekompakan antara Ansor dan Muhajirin pada saat itu. Andai kata tidak kompak pada saat itu, maka tidak akan ada Islam itu maju. Karena kekompakan yang ditunjukkan oleh kaum-kaum Ansor dan Muhajirin, maka disitulah Rasulullah mampu membuat suatu kota, membuat kesuksesan di Islam di situ pada saat itu, yang namanya Madinah Al-Munawwarah pada saat itu. Nah, di situ penduduk Madinah di awal-awal Rasulullah SAW, atau dikatakan sebagai Yasrib ya tadi, itu datangnya Rasulullah, itu ada tiga kelompok sudah ada di situ. Di kota Yasrib atau Madinah saat ini tuh, pada saat itu, pada Rasulullah datang itu ada tiga kelompok. Pertama, kelompok bangsa Arab Muslim. Kaum Ansor. Disitu. Kemudian yang kedua, bangsa Arab non-Muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang Yahudi. Jadi dalam kota Yasrib atau kota Madinah pada saat itu, tidak murni semuanya orang Islam. Tidak. Ada orang Yahudinya, ada non-Muslimnya, ada kaum Ansornya, ada tiga kelompok di situ. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyeragamkan, menyelaraskan
untuk mempersatukan ketiga kelompok, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suatu perjanjian dikatakan Konstitusi Madinah, yang di mana Konstitusi Madinah itu pertama semua kelompok yang mendatangi piagam merupakan satu bangsa, baik itu kaum Ansar, baik itu kaum Arab non Muslim, baik itu orang Yahudi, itu menandatangani semuanya. Bersepakat di situ. Apa-apa yang ada nanti disepakati. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam Konstitusi Madinah itu, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Ketika kaum Ansar diserang musuh, maka kedua kelompok harus ikut membela. Kaum Arab non-Muslim harus membela. Orang Yahudi harus membela. Luar biasa Rasulullah. Menyatukan ketiga kelompok yang berbeda. Mempunyai latar belakang yang berbeda. Menyatukan yang berbeda itu menjadi satu dalam Konstitusi Madinah. Pada saat itulah awal mulanya Rasulullah SAW mempersatukan sehingga menjadi satu antar satu dengan yang lain. Ini sama yang ada di Indonesia. Indonesia itu berbagai macam. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, Buddha, ada orang Hindu, ada orang Islam dan seterusnya. Persis ini yang digambarkan oleh Rasulullah pada saat itu, pada saat di kota Madinah. Hampir sama dan saya katakan persis. Cuman berbeda di situ kan, di kota Madinah ada tiga kelompok, di Indonesia ada banyak kelompok, ada lima kelompok. Ada agama Konghucu, ada agama Hindu, Buddha, Islam, ada seterusnya itu. Nah, itu bagaimana Rasulullah SAW menyatukan dengan disatukan melalui Konstitusi Madinah. Kemudian dalam Konstitusi Madinah itu, yang ketiga adalah masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Tidak boleh ketiga kelompok itu berjanji atau mengadakan kesepakatan dengan orang-orang Quraisy. Tidak boleh. Kalau melanggar, maka ini adalah melanggar kesepakatan, melanggar Konstitusi Madinah. Kemudian yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Ini persis yang ada di Indonesia. Kita bebas melakukan ibadah masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Begitu juga pada saat zamannya Rasulullah SAW. Mereka ketiga kelompok itu bebas melakukan kegiatan apa saja. Boleh. Tidak ada campur tangan dari kelompok yang lain. Ketika melanggar, maka sebenarnya mereka melanggar Konstitusi Madinah. Kemudian yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum Muslim, Ansar itu pada saat itu, non-Muslim, ataupun Yahudi, saling bantu-membantu. Inilah kekompakan yang disatukan oleh Rasulullah SAW melalui Konstitusi Madinah. Disatukan betul, saling bantu-membantu, sama dengan Indonesia. Indonesia juga begitu, saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D berbeda-beda. Punya kebudayaan berbeda-beda. Punya peradaban yang berbeda-beda. Saling bantu-membantu. Bukan malah saling menghina. Bukan malah saling kita, menyalahkan satu sama lain. Tidak, tapi saling bantu-membantu. Kemudian dalam Konstitusi Madinah itu yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh Madinah. Dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Presiden, kepala negara. Jadi Rasulullah SAW selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai kepala negara, presiden. Yang semua yang harus ketiga kelompok itu harus ditaati. Sama dengan Indonesia di sini. Indonesia punya presiden yang harus kita taati, yang harus kita hormati. Apa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus kita betul-betul jangan sampai kita langgar. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Membuat kota Madinah
yang di mana awal munculnya umat Islam berjaya di situ. Dengan kesepakatan keenam poin yang ada dalam konstitusi Madinah itulah sehingga membentuk suatu komunitas, membentuk suatu negara yang namanya Madinah tadi, kota Madinah. Begitu juga yang dicontohkan oleh Indonesia. Indonesia mempunyai seorang presiden, punya peraturan-peraturan, punya kebudayaan-kebudayaan, berbagai macam kepercayaan, agama, dan seterusnya. Itu sama. Kita beruntung menjadi bangsa Indonesia. Kita beruntung sebagai warga Indonesia. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah membentuk, mengatur ya, kenegaraannya itu beliau sampai umur 63 tahun. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah berdakwah di Madinah hanya 10 tahun Rasulullah di situ. Membentuk kota yang luar biasa yang saat ini sudah dirasakan oleh semua orang. Nah, ya tentunya dengan berbagai macam suka duka yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kota Madinah sampai beliau wafat pada saat umur 63 tahun. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kalau nabi sudah tidak ada lagi karena nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, siapa kemudian pada saat itu yang menjadi kepala negara? Itulah munculnya daripada kepemimpinan seseorang yang diistilahkan kekhalifahan, khalifah. Nah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, Rasulullah belum dimandikan pada saat itu, belum dikubur sebagainya itu sudah baik kaum Ansor dan sebagainya yang ada di situ ini berkumpul. Siapa yang akan menggantikan kepala negara kita ini? Pada saat itu Sayyidina Ali sedang, karena Sayyidina Ali sudah mantunya, menantunya Kanjeng Nabi. Ya. Dia pada saat itu ngurusi jenazah Kanjeng Nabi. Ya. Yang lain, beliau Sayyidina Umar, kemudian Abu Bakar, Utsman. Itu mereka mendengar ada sekelompok orang yang sudah mau mengangkat tanpa kesepakatan, tanpa perundingan pada saat itu, tanpa musyawarah di situ. Mereka mau mengangkat di situ seorang kepala negara mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Maka Abu Bakar pada saat itu mendatangi kelompok itu untuk berbicara, untuk bermusyawarah, untuk menentukan. Ini Rasulullah belum dikubur ini. Rasulullah masih dimandikan pada saat itu. Itu sudah muncul. Siapa yang menjadi pengganti Rasulullah sebagai kepala negara? Kalau Nabi tidak ada yang bisa ganti, sudah. Tapi kepala negara, siapa kepala negara? Akhirnya pada saat itulah berkumpul, bermusyawarah. Itulah munculnya pertama kali musyawarah untuk menentukan kepala negara. Dan ini sama dengan Indonesia. Indonesia ketika menentukan kepala negara dengan apa tadi? Pemilihan umum. Gitu kan. Dengan memilih langsung. Dulu dengan musyawarah. Saat ini dengan pemilihan umum. Itu sama. Sebenarnya Indonesia itu mempunyai kemiripan. Dan mungkin dikatakan sama dengan pada saat itu. Yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu setelah bermusyawarah sangat ya alot dan sebagainya, muncullah nama yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang menjadi pemimpin pada saat itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar, sepeninggalan Abu Bakar, kota Madinah itu pada saat itu Islam dipimpin oleh Sayyidina Umar. Ya, tentunya dengan kesepakatan lagi. Sayyidina Umar terbunuh. Ya. Pada saat itu ya
sekelompok orang yang tidak setuju dengan Sayyidina Umar. Yang membunuh pada saat itu adalah Abu Lu'lu, seorang budak. Ini budak, membunuh. Kemudian setelah Sayyidina Umar diganti oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu terbunuh. Karena berbagai macam perpecahan di situ. Tidak kompaknya tadi. Umat Islam tidak kompak. Akhirnya dibunuhlah oleh seseorang. Membunuh khalifah yang namanya Utsman ibn Affan. Kemudian setelah Utsman ibn Affan diganti oleh Sayyidina Ali. Begitu juga dengan kesepakatan. Sayyidina Ali menjadi khalifah itu juga dengan kesepakatan. Pada saat itu Sayyidina Ali kurang percaya. Kurang percaya diri pada saat itu. Memimpin. Apa saya mampu? Apa tidak? Apa saya mampu? Apa tidak? Pada saat itu. Akhirnya, pada saat itu ketika Sayyidina Ali sudah memimpin sebagai khalifah, beliau, Sayyidina Ali pun dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak suka, yang tidak sepakat dengan Sayyidina Ali. Ini khalifah Rasulullah, sahabat Rasulullah, memimpin suatu daerah itu dibunuh. Gara-gara politik, gara-gara perpecahan antara umat Islam pada saat itu. Jadi umat Islam hancur itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita sendiri. Umat Islam sendiri yang hancur, menghancurkan. Kemudian setelah Sayyidina Ali diganti, pada saat itu ada dua. Sayyidina Hasan, anak putranya, dan juga Muawiyah pada saat itu. Hasan dan Muawiyah, ada dua kelompok. Ada Khalifah Hasan ibni Ali, dan ada Khalifah Muawiyah. Nah, ini sudah mulai muncul kekhalifahan ya di tangan orang lain. Ya. Artinya bukan keluarga Kanjeng Nabi, gitu kan? Di situ Muawiyah pada saat itu memimpin di negeri Syam pada saat itu. Kalau Hasan di Kufah pada saat itu. Nah, hancur juga karena berbagai macam. Hancur pada saat itu. Muawiyah digantikan Yazid bin Muawiyah. Kemudian diganti lagi dengan Muawiyah bin Yazid. Kemudian diganti Marwan bin Hakam. Dan seterusnya. Itu kemunculan khalifah. Itulah awal mula khalifah di situ. Tapi semuanya hancur. Semuanya mengalami kemunduran, mengalami berbagai macam kemudorotan, kehancuran umat Islam. Siapa yang menghancurkan? Ya diri kita sendiri. Umat Islam kita sendiri. Maka momentum Pondok Ramadan ini, mari kita belajar daripada sejarah ini. Bagaimana munculnya kehancuran Islam, kemunduran Islam. Tidak lain adalah karena ulahnya kita sendiri. Tidak kekompaknya kita. Kekompaknya kita kurang. Umat Islam kurang. Saling menyalahkan satu sama lain. Kalau enggak cocok, diserang. Kalau enggak cocok, begini. Jangan. Kita betul-betul merangkul semuanya. Kita duduk bersama. Perbedaan apa itu? Jangan sampai perbedaan itu malah justru merugikan kita. Ini sudah terjadi di khalifah-khalifah tadi. Maka di Indonesia ini kita jangan sampai menjadi negara yang hancur. Negara yang harusnya kita jaga. Melalui apa? Ya kita saling kompak. Meskipun kita punya saudara yang tidak seiman, kita kompak. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Kejayaan Rasulullah memimpin tiga kelompok yang luar biasa, yang berbeda, tapi Rasulullah mampu. Karena apa? Karena Rasulullah mampu menyatukan itu semua. Antara kelompok A, B, C tadi itu ya saling menghargai, menghormati antara satu sama lain. Kebudayaan ini dia hormati, kebudayaan itu dihormati. Itu sama dengan di Indonesia. Haruslah di Indonesia ini harus saling
satu sama lain menghargai. Agama yang satu dengan yang lain menghargai. Ketika berbeda menghargai. Lebih-lebih dalam Islam sendiri. Di tubuh Islam ini harus kompak. Jangan sampai terdapat perpecahan yang justru akan merugikan umat Islam itu sendiri. Mudah-mudahan sekelumit daripada pembahasan sejarah peradaban Islam dan keteladanan Rasulullah SAW ini ada manfaatnya untuk kalian semua, untuk kita semua, menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang akan kita dapatkan itu dan akan kita pergunakan baik di dunia dan di akhirat. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.